Gaya hidup keluarga Andhi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar sedang menjadi sorotan publik karena dianggap tak wajar. Khususnya anak Andhi Pramono, Atasya Yasmine yang dianggap sering pamer barang-barang branded melalui media sosialnya seperti Mario Dandi, anak pejabat pajak sekaligus pelaku penganiayaan David Ozora. Setelah terbongkar, Atasya Yasmine kerap mengenakan barang branded senilai puluhan juta rupiah. Anak Andhi Pramono ini juga sering foya-foya. Berdasarkan informasi yang diunggah akun Twitter Partai Sosmed, anak Kepala Bea Cukai Makassar ini sedang menempuh pendidikan di Australia. Akun tersebut juga mengunggah video perempuan diduga Atasya Yasmine sedang asyik berjoget dan pesta bersama teman-temannya. Menurut informasi akun Twitter tersebut, anak Andhi Pramono memang sering pesta dan foya-foya tiap malam. Video anak Andhi Pramono yang sedang asyik berjoget mengenakan baju seksi ini pun menuai beragam komentar warganet.